Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas soal-soal latihan PAT Matematika SMP untuk kelas 7, teman-teman. Ya, ini adalah soal yang ke-26. Nah, di sini juga ini sudah dibahas pada soal-soal sebelumnya. Namun kita jawab lagi, ya, di sini ada sebuah gambar, perhatikan. Jika sudut A1 sama dengan 85 derajat, ya, di sini sudut A1 sama dengan 85 derajat, ya. Maka besar sudut B3, maka sudut B3, mana B3 ini, ya. Bentar. A1 yang ini, ya. Nah, ini adalah 85, ditanya adalah B3. Nah, hubungan antara, kita akan cari hubungannya dulu, ya. Antara sudut A1 dengan B3, nah, di sini ini adalah sudut-sudut dalam berseberangan, ya, di dalam tapi berseberangan, ya, dalam berseberangan. Nah, bahwa tatkapan dalam sudut-sudut dalam berseberangan itu adalah sama besar sudutnya. Maka ketika A1-nya 85 derajat, maka B3-nya juga 85 derajat. Jadi jawabannya itu adalah 85 derajat. Demikian pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa paham, ya, kalau untuk materi-materi sudut-sudut seperti ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.